Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencoba mid bass speaker 12 in 10-nya 4 in ini, teman-teman. Ada 4 unit nih. Dan tipe speaker ini adalah ini, teman-teman. RCF L12110K. Ini hologramnya Bahana, ori Itali ini, teman-teman. Bahana. Ini hologram Bahana. Ini speaker sangat langka ini. Daun masih ori, tapi spool sudah rekon. Daun masih ori semua. Diwalek jajal, kita akan mencoba melihat kondisi depannya. Duskap udah gantian, duskap tutup spool udah gantian semua. Tapi kalau buat speaker original itu yang penting kualitas magnet. Kualitas magnetnya itu sangat hebat, teman-teman. Magnetnya ini sekitar berapa tingginya? 2 cm apa 3 cm ini. Kalau speaker ori itu yang dicari kualitas magnetnya, karena kualitas magnet akan lebih jelas daripada speaker KW-KW. Itu kan kualitas magnetnya pasti sangat berbeda jauh. Oke, langsung saja kita coba satu persatu biar kita lihat suaranya. Kita coba satu spark dari yang ini. Sangat jernih sekali suara mid-nya. Mid-nya sangat hebat ini, teman-teman. Mid bass, speakernya karakternya mid bass. Kalau buat sound outdoor itu di lapangan itu enak ini, teman-teman. Oh,
Kayak lemulas. Kalau buat nggak usah pakai lemulas ini berani 18 langsung sama ini. Speaker ini kalau buat adu 18 langsung berani, ini spoolnya 4 in, nggak usah pakai 15. Kalau sistem 3W itu 18 12 langsung Twitter berani ini. Ini RCF L12 110K. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Terus ikuti channel Jazz Audio Official.